kepada laut, maknanya naik kapal. Tapi apabila dijepuk uni, maka dialah akan dibuang ataupun akan ditaut ke dalam laut. Maka dimakan oleh ikan. Neh, ikan iaitu nya ikan besar. Dalam bahasa Melayu dipanggil ikan paus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. الحمد لله. آيات 142 sampai 148 surah الصافات. Allah Ta'ala firman hubungi dengan Nabi Yunus alaihi salam, yang Allah firman hubungi dengan dia mengaju daripada berdakwah. Lepas tu teruh kepada laut, maknanya naik kapal. Tapi apabila dijepuk uni, maka dialah akan dibuang ataupun akan ditaut ke dalam laut. Maka dimakan oleh ikan. Ikan iaitu nya ikan besar. Dalam bahasa Melayu dipanggil ikan paus. Orang Melayu kita panggil apa? Wallahu alam, Melayu kita panggil ikan pelawan tu. Nah, laloma dan sebagainya. Iaitunya ayat 142 ni, setelah itu ia ditelan oleh ikan besar sedang ia berhak ditempelok. Sepatutnya dialah dicela. Dikata bapa boleh mengaju ni Nabi Yunus. Ha. Saya baca dah nota kaki alik marai nah. Iaitunya 1512 baca dah marai. Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir-zikir dan tasbih. Maknanya Allah royak ni kalu. Kalaulah Nabi Yunus ni sedikit ataupun tak termasuk dalam golongan orang yang banyak zikir, banyak tasbih kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. Maknanya dia akan mati dalam perut ikan. Lepas tu, tak okey lah ikan tu nak kekal sampai ke hari kiamat. Nak ayat katanya, mati dalam perut ikan akan jadi upai kepada ikan-ikan lain pula lah dalam laut yang sangat luas. Nota kaki 1513 di dalam pimpinan Ar-Rahman. Semasa dalam perut ikan, Nabi Yunus sentiasa merayu kepada Allah Ta'ala dengan membaca. Dia baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni sebut di dalam suratul anbiya. Sebab dalam suratul anbiya ada juga sebut di dalam apa ni, sebut ha Nabi Yunus ketika dia duduk dalam perut ikan. Pas kita pun tak gambar dia. Orang duduk dalam perut ikan ni boleh menyawa lagu, mana boleh tasbih. Wallahu alam, hak ni khijae Tuhan. Ha, manusia kalau mikir kat duduk dalam perut ikan mati, oksigen nak ada lagu mana? Nyawa. Tapi urusan Allah Taala kita pakai serah. Allah beraya. Dia menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan, wa kadzalika nunjil mu'minin, Tuhan kata. Demikianlah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Lagu mana? Siapa yang selalunya terikat hati dia dengan Allah, banyak zikir, banyak tasbih, banyak terikat dengan Allah ketika senang, ingat Allah Ta'ala akan tolong kita di waktu susah.
Inilah Nabi kaya ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Mung kena molek Allah Taala, mung perapaklah diri mung ketika dalam keadaan esne, nescaya Allah Taala akan kena molek-molek mung. Kena di sini bukan arti katanya Tuhan belum pada dia tak kena kita. Tapi dia akan tolong kita di waktu susah. Sebab dalam Islam dia tak siwi kita rapat sangat dengan Allah ketika susah saja. Ketika seni, kita selalunya berdamping diri, rapat dengan Allah dengan amal ibadat, dengan zikir, dengan doa, dan dengan amal soleh. Bila kita susah, Allah lebih-lebih lagi dia nak tolong kita. Alhamdulillah. Gapo maknanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya tiada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Maha suci engkau. Sesungguhnya adalah aku dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri. Ni Nabi Yunus yang mengaku katanya dia masuk di dalam orang yang buat nyanyo kepada diri dia sendiri. Sebab apa? Dia berasa katanya bokprong diri dia sebagai seorang rasul. Jalan dah tugas. Tapi boh tengok orang tidak berime ramai weh. Masa ngaju. Ha itulah. Ninglah ayat yang Allah Taala mengajar kita, tak ada kira ni siapa jadi tok guru, baba, ustaz. Asal kau nama katanya orang sebar agama, jangan gaduh mengaju. Jangan pergi mengajar apa orang kritik sikit ya. Orang kata sikit ya. Belalah aku tak sempat mengajar. Aku nak berhenti dah mengajar. Ha tu tu tak boleh dah. Orang ada nak kepada ajaran agama, nak sebar agama kepada orang, kena tamcai sama, kena ambil dasarnya Nabi dan Rasul tiap-tiap orang. Semuanya dikata huduh oleh kaum mereka. Sahirun majnun. Hak tu, sihir, ahli sihir dan gila. Boleh katakan lagu tu lah. Ni anak orang Rasul, ni anak orang Nabi. Lepas tu orang ada terima saka Nabi, terima saka Rasul, dia kena tamcai tang tenen lagi. Dia aku nak kerja Islam, aku kena pacen, kena bersuar dengan orang yang tak setuju dengan aku. Lepas tu waliknya orang ni dia tak si mana kepada agama. Jangan kita duk pahal katanya, oh orang ni dia nak kepada agama. Tak. Umumnya manusia ni yang menetek cara agama yang betul. Yang naknya, yang nak kepada labuk, rolik, adat. Dia tak say orang duk ganggu witi ciwit dia. Hak dia duk buat mari lama, mari dah latih-latih orang mari duk betul dengan agama. Eh, jangan. Adat ni orang duk buat mari lama dah. Latih-latih mung mari duk tegar, duk royak. Sebab tu orang yang tak boleh terima witi ciwit dia, hak dia duk buat mari lama dah. Orang mari duk royak agama kepada dia, dia berasa katanya itu adalah hak salah, hak dia tu betul, dia berasa. Ni lagu tu lah. Tabiat manusia sejak daripada dulu zaman-zaman dahulu sampai ke akhir dunia pun lagu tu lah. Kecuali orang yang Allah Taala buka pintu hati. Bila ada orang cuik, orang royak, orang tazkirah, orang mengajar, orang tegar, alhamdulillah dia terima kasih. Mujurnya aku duduk ada salah lama, dia kata. Aku bodoh lama. Latih-latih ada orang mari ngajar kepada aku, alhamdulillah terima kasih banyak. Tu dah. Kita nak jadi lagu tu. Sebab tu Nabi ada royak di dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna lagi iman seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia, hati dia tu dapat turut semua gapo aku ngajar, aku sapa, aku royak. Maknanya boleh. Boleh terima dengan mudah. Bukan dia ambil nafsu mari pentuatang. Tapi ambil agama jadi tuatang. Nafsu kita ni kita kena perenyek. Dia adat kita, cara hidup kita tak kena, kita kena perenyek. Adat nafsu tahu ambil agama mari tak. Saya ngaji dulu. Guru dia buat misal, jadi kita ni serupa dengan roti.
Supaya dengan gandum. Bila orang kami, dia lembut orang. Okay? Ikut. Nak buat besar mana roti. Ha, tu. Kita pun jadi supaya dengan gandum. Hak mudah huli, mudah kami tu. Yang jadi payah. Dengar ajaran Allah, ajaran Nabi, pok, terima lalu dah. Walaupun pahit, setara mana, pelai. Tu nama katanya kita nak kepada agama. Walaupun bercanggah dengan benar orang-orang duk buat mari lama dah. Tapi bila kita dengar ajaran agama, bismillah, aku nak terima agama. Tapi ada yang tidak canggah dengan agama. Ada dengan molek ni. Benar orang-orang tua kita duk buat mari dah, dia tak ada canggah dengan agama. Boleh buat. Ha, maka buat tak ada apa. Benar ni Islam tak ada larang dak. Dia panggil adat istiadat yang tidak bercanggah dengan agama. Nah, alhamdulillah. Habis situ dak. Tentulah ia akan tergelar di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkit keluar dari kubur. Ning tu herayat ha Nabi Yunus. Ayat 145, oleh itu kami campurkan dia keluar dari perut ikan. Maknanya ikan kehek. Waktu baik Nabi Yunus. Sebab dia duduk dalam perut ikan pun. Duduk sebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi besar kepada kita. Bila kita duduk dalam pawak susah, payah. Sebut banyak hal ini. Sebut soal lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ataupun hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Boleh kedua-dua eh. Kalau hasbiyallah maknanya kita sorry eh. Hasbi. Hasbiyallah. Tapi kalau ramah-ramah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini menunjuk katanya kita terikat semua dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dalam hidup kita tiap-tiap hari tak ada kira. Duduk mana, buat apa. Kena sebut semua ingat kepada Allah. Haa tu. Nah, buat gapo-gapo bismillah. Nak buat gapo-gapo bismillah. Dah kita tak pandai doa tu, doa ni nak baca go tu tak pandai. Bismillah ke dah. Walaupun bomo nak cocok ubat sekali pun bismillah. Walaupun depan orang sia sekali pun bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Itu cara dakwah, cara untuk seru manusia. Nunjuk katanya kita ni terikat dengan Allah Taala. Orang nak sing nama sekali pun ada kertas keping. Ia kena sayang dengan nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang nama. Tu tanda katanya kita terikat dengan Allah. Duduk dalam pawak, sepawak. Cuci bersih sokmo. Duduk dalam air semaya sokmo. Duduk dia-dia sebut. Subhanallah. Alhamdulillah. Duduk dia-dia. La ilaha illallah. Ha, jangan jadi nampak pelik. Bukan katanya bahawa kita sebut. La ilaha illallah. Orang tengok. Wey. Orang yang tengok tu dia pelik. Wey. Ganomu la ilaha illallah ada gapo berlaku dak we jadi pakati subhanallah duk dia maknanya cah bateri sokmo kita dengan Allah Taala cah barulah kita tak terlupa tak ralik kita dengan Allah alhamdulillah. Oleh itu kami campurkan dia keluar dari perut ikan ke tanah yang tandus, tanah yang kering khotai. Tandus ni artinya di tepi pantai. Walaupun patah tu laut, tapi atas bombing di tempat lain pula. Yang ikan tu berjalan, apa ni maknanya? Berlari dalam air, pergi kehek Nabi Yunus di tempat yang lain. Nah, sedang ia berkeadaan sakit. Nah, tu gitulah. Ayat 140 ni, dan kami tumbuhkan untuk melindunginya sebatang pokok yang berdaun lebar. Ani kita tengok dari dalam tafsir insya-Allah. Iaitu apa? To hewi kepada Nabi Yunus di tempat tu bila dia pergi duduk maka pokok kayu, pohon-pohon mula subur segar ni. Wallahu a'lam lah. Keberkatan yang ada pada seorang nabi. Dia duduk dulu di tempat yang dia berdakwah, orang tak seterima ajaran agama yang Nabi Yunus duk royak. Tapi mari di sini alhamdulillah. Gapo tu? Cuba kita tengok dah. Ada akor yang duk di dalam 147. Dan Nabi Yunus yang tersebut kisahnya itu kami mengutusnya kepada kaum yang berjumlah
100,000 atau lebih. Tengok, orang pakat mari nak dengar gapo hak dia kecek, gapo hak dia seru. 100,000 orang lebih. Mi'ati alfin. Kalau tengok dalam Quran, mi'ah dalam bahasa Arab, min alih hamzah patuto. Baca kalau sekaligus, nak baca lagu mana, min baris bawah ada alih, tapi baca mi'atu alfin, mi'ati alfin. Lagu itulah dalam bahasa Arab ni ada tulis dalam mushaf Uthmani, memang dia tak serupa. Nah, dalam tulis biasa-biasa. Alhamdulillah 148 sebagai akhir sekali, setelah berlaku apa yang berlaku, maka mereka pun beriman. Tengok ni, orang tepat baru, tepat lain pula. Orang beriman kepada Nabi Yunus lebih daripada 100,000 orang. Apa? 100,000 orang pada zaman dulu ni bukan mudah-mudah deh. Bukan mudah-mudah. Bukan sikit ataupun bukan terlalu banyak sangat kalau kita nak banding dengan orang zaman lah ni. Zaman lah ni orang tak tahu ke pahlawan atas muka dunia. Tapi orang zaman dulu 100,000 di satu tempat. Oh, banyak. Gitulah. Lalu kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang ditetapkan bagi masing-masing. Maknanya Allah Ta'ala wui kesenangan kepada Nabi Yunus dan kepada kaum dia yang beriman. Ini Allah Ta'ala puji. Nah, puji orang yang berada di bawah jagaan Nabi Yunus pada waktu itu. Nabi Yunus ni bin Matta. Nah, setengah-setengah bacanya bin Matta. Nah, itulah kisah dia. Nanti insyaAllah kita akan baca lebih lanjut lagi hubungi dengan kisah dia. Ayat selepas daripada ni, hak sakuk dengan kaum musyrikin Mekah pula. Nah, kisah Nabi-Nabi sudah habis. Mari ha Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Mekah yang syirik, payahnya nak tubik witi ciwit mereka daripada kesyirikan. InsyaAllah nah, kita sambung selepas pada ni. Lepas tu ada sikit sebagai tafsir tamohe daripada ayat-ayat yang sudah pun dibaca. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.